Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, TNI, Polri, beserta pimpinan partai politik menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019. Deklarasi digelar di Mapolres Cimahi, Selasa siang. Forum Komunikasi Daerah Cimahi Kabupaten Bandung Barat, TNI Polri, beserta pimpinan partai menggelar deklarasi damai. Hal ini untuk menciptakan suasana kondusif dan aman saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Menurut Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna, pihaknya sangat mendukung deklarasi damai ini karena sebelumnya pemilihan Gubernur Jawa Barat berjalan lancar dan kondusif. Ini alhamdulillah berkumpul semua tokoh masyarakat, tokoh partai dari Cimahi dan Bandung Barat dalam rangka mengsinergikan pemikiran semuanya bahwa kita ciptakan pemilu aman, nyaman dan demokratis. Dilakukan oleh di tingkat satu oleh Pak Kapolda Jabar, deklarasi damai dalam rangka menciptakan pileg pilpres yang aman, kondusif, sejuk, dan damai. Kapolres Cimahi Rusdi Pramana berharap deklarasi pemilihan legislatif dan presiden 2019 ini bisa menciptakan suasana kondusif dan sejuk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.